Oke semuanya, selamat datang bersama OB di sini di game Dandeman. Langsung saja kita mulai storynya. Kita sudah memasuki ke zona ketiga, yang dimana ini tempatnya selokan ya. Dan sekarang apa lagi yang harus kita hadapi? 3, 2, sewer level sting. Jadi selokannya bau. Ya bau lah, namanya juga diselokan. Aduh, wah ternyata ada petir-petir kayak begini nih. Oh, kalian harus hati-hati, kalian bakal kesetrum ini kalau nggak hati-hati nih. Kayak tadi. Itu nggak, ini ya. Iya, itu listriknya nggak hilang-hilang lah. Ya, sudahlah. Kejam sekali nih. Mainnya bener-bener kejam sekarang ya. Awas, awas. Hati-hati. Nah, itu tuh yang tembakan berbahaya sekali. Aduh, ini merepotkan sih. Nah, itu udah jauh. Kita dorong saja ke dalam sana. Aduh. Ini tinggal setrum saja. Ada yang terbang. Hati-hati. Wah, kita kena juga damage-nya gara-gara si ini nih. Tunggu dulu. Nah, bener kan akhirnya terbuka. Aha. Bisa dapet chest, dapet macem-macem. Ini juga dapet koin. Disuruh ke bawah, tapi sudah apa, lumayan lah ya. Oh tidak, jahat ya, jahat ya. Wah, kebangetan itu tempat. Tidak asik lah ini tempatnya ya. Ada listrik-listrikan kayak gitulah. Ini juga nih, ngapain terbang-terbang di situ, pakai jebakan yang kayak gitu ya, setrum-setrum jadi susah buat dikalahin. Nah, mental saja sana. Ini apa ini? Oh, trampolin. Dapat daging. Ah, tidak kena dong. Lempar saja ke bawah. Wah, masih hidup ternyata dia. Akhirnya selesai. Saatnya kita lanjut ke atas. Ke atas. Ini lewat sini. Betul sekali. Ada kelawar. Langsung tendang saja. Kelawar gampang dikalahin. Ada drone polisi juga. Oke. Berhasil. Sukses. Ini apa ini? Oh, ini hanya sebuah lift ya. Dapat daging. Ayo, siapa lagi yang mau lawan? Hah? Jangan pakai shotgun. Itu ternyata bisa buat naik ke atas ya. Aduh, ini kadang-kadang pasnya kalau kita pukul nggak kepukul ya. Hati-hati tuh kelawar. Aduh, listriknya menghalangiku lagi. Checkpoint di atas. Aduh, tidak, tidak, tidak. Ada bola-bola yang kayak gituan. Ini bola-bola yang menyebalkan nih. Nah, untuk selamat, selamat. Oh tidak, aku tutup lagi. Yes, kebuka. Dapat pisau, lempar. Tidak, aku nggak ngeliat di situ ada kayak begituan. Aduh, listriknya nyebelin. Kenapa ya di selokan ini ada banyak sekali listrik ya? Apa gunanya ini? Ih, kalian ini makan tendanganku tuh. Ngeselin sekali mereka semua ini. Menghalangi perjalananku untuk menuju ke dunia atas. Aku nggak mau berada di selokan lagi. Selokan itu menyebalkan ya. Awas, aduh, kena setrum lagi. Sudah kan? Sudah. Yap, sudah. Jadi kita bisa ke atas itu. Nah, dapat lumayan. Aduh, sayang sekali aku butuh darah. Help, help, help. Aduh, dikasihnya koin doang. Nah, bukan, itu koin. Koin juga sama, dapat uang, uang, uang. Help dong. Nah, lumayan kan? Fighting lagi, fighting. Tendang aja tuh. Tendang aja tuh. Tendang, tendang terus. Gak usah, gak usah, gak usah kesini dah tuh. Kena tuh injak. Nah, injak lagi, lagi. Nah, sekali lagi. Tendang begitu saja lah ke atas. Lanjut ke atas sini, dapet checkpoint.
melaju dengan kecepatan yang sangat pelan, tapi di atas sudah ditungguin oleh kok kena aku di bawah sini. Gak ada hubungannya dong sama dia. Kenapa bisa ikut kena damage-nya? Aduh. Ya sudahlah, kita pentalin aja dia ke bawah sana. Selesai kan? Sebenarnya gak usah dilawan juga gak apa-apa ya. Ya, aduh, kena setrum lagi, setrum lagi. Darah kita habis gara-gara setrum inilah. Tunggu sebentar, ini ada arah ke sana, ada arah ke sana, tapi ya aku maunya ke sana, itu ngambil koin doang sih. Ih, ini juga nih listrik-listrik, waduh banyak listriknya di mana-mana ya. Di bawah api ada bola-bola yang begitu. Ampun, ini tempat sangat-sangat tidak bersahabat. Kalian harus hati-hati nih main di tempat yang ini nih. Belum lagi musuhnya datang-datang mulu. Gak ada henti-hentinya ini. Ada yang pakai jurus sliding lagi. Itu yang terbang-terbang juga pakai tembakan. Wah, bener-bener level yang paling nyebelin. Selesai itu. Sekarang kita ke atas, oke? Nah, rasakan tuh ya. Aduh, kelawarnya diadu dong. Aduh, gak kena. Kena dong. Nah, bagus sekali. Ah, bagus sekali dapat health. Lumayan daging ayam. Tapi gak seberapa sih buat ini-innya. Aduh, kena lagi setrum. Itu ada koin, biarin dah. Lewatin saja. Ke toko. Ah, gak usah lah. Aduh, fighting lagi nih, tempatnya makin susah ya untuk kita hadapi. Kena tuh. Hah? Kena lagi. Siapa lagi mau? Hati-hati. Aduh, kena dong. Sama yang pakai senjata ini aku paling gak demen nih. Oke, kita berhasil. Wah, tinggal sedikit lagi. Untung dapat. Ini ke atas. Oke, dapat health. Aduh, gak kena dong TP-nya. Kebangetan nih. Aku minta dari tadi. Nah, aduh, jangan ke bawah, bahaya. Bahaya. Aduh, kesetrum dong, di atas itu juga ada listrik-listrikan. Waduh, bete. Kena tuh, ha? Sekarang kau. Ah, kena. Semuanya habis tuh. Lumayan nih health kita langsung dapat full. Lagi fighting, ha? Ini karakter siapa lagi nih? Tiba-tiba seperti ini ya. Ah, ada dua lagi. Aduh, susah lagi. Dia ada di dalam sana. Ah, sayang sekali kelawarnya. Ganggu sekali nih. Tunggu sebentar. Ini menyebalkan. Dia berlindung di dekat sini sih. Gak mau maju-maju dia. Ya sudahlah. Ah, nggak dapat juga ini. Nah, daging kan full kan. Kalau dagingnya full mah enak nih udah. Kemana ini kita? Ke atas? Baiklah. Nggak ada warga di sini, tapi itu kenapa ada bom? Kita mencari warga desanya, tapi kenapa di situ malah muncul bom ya? Banyak banget lagi. 33 Enter the Dark Master. Memasuki master kegelapan. Siapa master kegelapannya? Ada koin. Wah, ini bahaya nih. Terjun bebas tapi di bawahnya dikasih jebakan duri-duri kayak begini. Jatuh. Oh, ternyata nggak apa-apa sih. Tapi sayangnya itu ada kotak nggak keambil. Ini apa nih? Pukul saja, mantap. Apakah ini menjadi boss level ini? Mari kita lihat di ujung jalan sana. Kayaknya belum deh. Minggir kau serigala. Is, kena juga akhirnya tuh kelawar ya. Mantap. Nggak dapet fastnya. Nah, ayo ke atas sini. Pukul lagi.
Menyingkirlah, menyingkirlah dari sini. Menyingkir semuanya ya. Jangan halangi aku. Misi sana, pergi sana. Nah, gitu dong. Nah, jauh-jauh ke bawah sana ya. Ini kelawar lagi ngapain di situ? Kita langsung pergi aja ke sana. Koin-koinan biarinlah. Kita lewati saja. Checkpoint, ada toko di depan sana tapi aku tak peduli. Kita lewat ke sini hati-hati, itu juga bisa hilang. Listrik pun muncul. Seperti itu. Jadi kita harus cepatan. TV. Dapat apa? Enggak tahu. Oh, senjata. Fighting. Ya sudahlah ya. Fighting lagi, fighting lagi. Ini di mana-mana kita harus fighting. Aduh, dia muter-muter kayak gitu. Tendang aja lah. Wah, di bawah juga bahaya tuh. Nah, itu pentalin aja kayak gitu tuh. Bahaya tuh dia ya. Oh tidak, oh tidak. Nah, ini nih, ini nih. Aduh, gak kena. Aduh, kenapa bisa gak kena gitu? Balik arah, hati-hati. Oke, hampir saja kita kalah. Musuhnya ada yang pakai gituan rupanya. Dan kita langsung saja ke dalam sini masuk. Yes, di bawah sana ada yang kayak gituan lagi. Tidak mau. Awas. Ya, kok loncat ke atas itu? Ya. Ini sangat menyebalkan. Kalau kita loncat, kita langsung balik lagi ya. Oh tidak, hampir saja kena. Awas. Oke. Ini loncat seperti ini saja. Kita tunggu dia. Bolanya, aduh, baru dapet. Bolanya damage-nya gede juga sih. Oke, turun. Nah lo. Mental kan. Nggak boleh. Dia curang nih. Yang pakai tembakan ini curang banget ya. Yang pakai shotgun lumayan lah, masih bisa kita lawan dengan mudah. Nah, yang ini nih, loncat sana loncat sini, muter sana muter sini, bisa ngeroll juga. Curang ya yang agen spesial mereka, bisa melakukan segalanya. Dapat tagging. Oke. Nah, si shotgun muncul lagi ya. Awas. Nah, ini tembakannya harus hati-hati karena ada banyak tembakan dia punya. Bukan lewat situ, lewat atas ternyata. Masih ada juga di sini ya yang harus kita hadapi. Mantap. Kita arahnya ke kiri. Aduh, kan. Kan. Yang ini tuh nyebelin banget. Gak ada habis-habisnya dia ya. Nih, kamu juga. Oke, sana pergi. Ini juga mantap, terpental jauh sana ya. Oke, sekarang berarti kita terjun ke bawah sana. Di bawah sana juga bisa lewat, tapi ada petir, aku nggak mau lah. Sangat resiko. Darah kita juga full. Tunggu sebentar. Mantap, dapat checkpoint. Dan sekarang menuju ke sebelah mana ini? Jangan ke lubang yang di sana, nanti kalian kecebur. Ada secret item. Dan ada secret lubang juga tadi ya. Gak apa-apa. Kita ke sebelah sini, tapi hati-hati, checkpointnya ada di sebelah situ sih. Ya, dia telat. Jadi caranya kita lewat atas sini. Oke, ke atas sini, nggak bisa ke atas situ. Berarti kita ke sini. Ke atas sini, langsung ke sini, mantap. Tunggu sebentar. Biarkan bola-bolanya lewat. Kalian tinggal naik ke atas sini, sini, lalu ke sini, ke sebelah sini, aman. Terus kemana lagi nih dari sini? Kita nggak bisa loncat ke atas situ sih. Iya nih, kita gimana nih caranya nih?
seperti itu. Oke, berhasil lolos. Aduh, menghilang. Nah, oke. Kaget. Itu kenapa trampolinnya ditaruh di situ? Aku nggak nyadar lagi itu trampolin. Ah, bola-bolanya ngalangin, selalu mendekati kita terus. Padahal kita nggak mau dekat bola-bola itu ya. Dapat lagi, hati-hati. Ah, kita harus melewati ke bawah. Tadi kita sudah ke atas untuk melewati bola-bola ini, sekarang kita ke bawah. Sangat menyebalkan. Ah, tidak. Bola-bolanya keburu dateng deh. Ini damage-nya lumayan sakit. Kalau kena ya sudah, kita akan kedorong terus-terusan. Ah, tidak. Hi, gara-gara petir itu jadi menghambat perjalanan kita ya. Dapat TP lagi. Nah, ini dia, kita sudah sampai ya ke tempat di mana orang-orang itu disandra. Wah, ada ninja merah. Wah, mereka akhirnya teralihkan. Satu orang melihat, tuh mereka sudah nggak ada ke depan, dan dia akan menendang. Mantap, bagus sekali. Dan akhirnya warga-warganya bisa bebas. Wah, tapi ampun. Hei, dasar kalian. Oh tidak, kamu bangkit dari kematian. Wah, dia kabur dong. Itu warga yang diselamatnya agak kasihan sih. Gara-gara dua karakter itu, dia kasih bom. Wah, ini apa ini? Wah, ini gimana cara ngalahin dia? Gak bisa kena damage dia. Gimana caranya ya? Oh, biarkan dia capek ya. Pindah tempat lagi. Wah, dia teleport nih. Kita dibanding-banding kayak gitu ya. Oke. Ternyata kayak begitu jurusnya. Oke. Agak susah juga untuk dilawan ya. Oke, kita bisa ke sini. Ada di mana yang kosong? Oke. Aduh. Agak repot juga melawan ini. Kita nggak tahu mana yang... Oh, kita nggak boleh diem di tanah ya? Seperti itu. Oh tidak, kita dapat lagi. Wah, ini susah banget lawan bos yang ini ya. Bos gaib. Udah dong. Buset. Jangan gitu dong. Cara ngalahin dia gimana ya? Aduh, malah jatuh lagi kena setrumnya dia. Buset, gak ada capek-capeknya dia. Nah, sebelum ngeluarin jurus kali ya. Nah, seperti itu. Nah, ternyata seperti itu. Kalahin dianya. Nah, tapi dikit-dikit sih. Setiap dikalahin, pindah tempat. Merepotkan saja ya. Ini kita biarkan seperti itu. Nah. Akhirnya dapat juga tuh ya. Tidak mau. Aduh, diajak lagi. Pindah mulu. Ayo dong, udah. Udah. Wah, ini susah banget. Aduh, jurus yang kayak begini lagi. Nah, seperti itu. Hati-hati. Ah, nggak kenal lagi di atas di situ ya. Oke. Dikit lagi. Ah, disuruh pindah lagi. Nggak mau. Tidak. Tempat ini yang susah nih. Yang dia ngeluarin bola-bola mulu tuh. Nah, dapat satu ya. Ah, kena. Sangat tidak bagus.
Ih, hampir saja. Ya, dia menghilang dong. Nah, dikit lagi. Ah, dia pindah ke sebelah situ. Nah, dapat kan akhirnya. Kalah dong. Udah kalah. Aduh, ini susah banget. Makhluk gaibnya. Nah, apa itu? Wah, saingan makhluk gaib. Pertarungan makhluk gaib. Wah, bahaya itu. Kita kabur aja lah ya. Selesai. Oke. Ternyata di bagian ini susah sekali ya. Kita sudahi dulu video sampai di sini. Jangan lupa untuk memberikan like dan komentar kalian. Terima kasih buat kalian sudah berkunjung dan supportnya. Salam dari Ubi. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye.